Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk di majlis yang mulia ini, untuk melanjutkan kembali faedah yang kita ambil dari petunjuk-petunjuk Al-Quran, untuk mengetahui apa yang Allah inginkan dari hambanya agar kita bisa melaluinya dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak disukai oleh Allah untuk kita jauhi agar kita terhindar dari apa yang menjadi sebab dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini insyaallah kita akan mengambil faedah dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, dan sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhal. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadral maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Ataukah permisalan bagi mereka orang-orang munafik yang lain seperti hujan lebat yang turun dari langit disertai dengan kegelapan, petir dan kilat. Kemudian mereka menutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka, menghindari suara petir yang begitu keras, khawatir dari kematian yang menimpa mereka. Dan Allah muhitun bil kafirin, selalu memantau keadaan orang-orang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Hampir saja petir ini menyambar mata-mata mereka. Maka setiap kali
menerangi mereka dari cahaya petir tersebut, mereka berjalan. Dan apabila mereka berada pada kegelapan, mereka berdiri tegak, diam. Seandainya Allah menghendaki, tentu Allah akan menghilangkan pendengaran mereka dan pandangan mereka. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha Mampu atas segala sesuatu. Dua ayat yang mulia ini masih kelanjutan dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang munafik dalam kehidupan. Dan ini sudah disebutkan di ayat sebelumnya. Dan di antara faedah wallahul muwaffiq dari permisalan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an sudah kita ambil faedahnya di majlis yang lalu. Allah dalam menjelaskan petunjuknya kepada manusia di antara metodenya adalah dengan memberikan permisalan-permisalan agar manusia memahami dan memikirkan serta mau berubah. Karena sifat orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, maka ada perubahan dari jiwanya, kemudian mau mengambil petunjuk yang ada di dalamnya, sehingga dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang generasi awal umat ini, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mau melakukan apa yang Allah inginkan dari manusia. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, Allah firmankan setelah Al-Jum'ah di antaranya, "Walladzi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul kepada bangsa ummi. Bangsa ummi itu bangsa Arab. Ummi maknanya bukan bodoh. Ummi maknanya yang tidak belajar membaca dan menulis. Seperti kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Nahnu ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsib." Kita ini umat yang ummi, yaitu tidak menulis dan tidak menghitung. Dan Allah menjuluki bangsa Arab dengan umat yang ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyyin, dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi, yaitu bangsa Arab. Rasulan minhum, seorang rasul dari mereka sendiri. Yang dia diutus, kata Allah, yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka. Kemudian yang kedua, wazakihim, membersihkan dosa-dosa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelumnya dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Apakah ini khusus untuk bangsa Arab? Tidak. Kata Allah di ayat berikutnya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan selain dari bangsa ummi yang bukan dari mereka, yaitu bangsa Ajam. Bangsa Ajam bukan bangsa Arab. Maka semuanya sama. Kalau ingin berubah dari yang awalnya lafi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata, kepada petunjuk Allah Azza wa Jal, maka mau mendengarkan ayat Al-Quran, setelah itu mau melakukan perubahan dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik, kemudian mempelajari ilmu yang terdapat dalam kitab dan hikmah, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang munafik seperti yang sudah kita sebutkan di majlis yang lalu, di ayat-ayat sebelumnya faedah, mereka ini tidak mau mendengar, tidak mau melihat, dan tidak mau beriman. Walau lisannya mengucapkan iman, walau perbuatannya melaksanakan keimanan. Oleh karena sudah kita sebutkan di majlis yang lalu juga bahwa iman itu bukan sekedar pengakuan lisan,
Iman juga bukan hanya sekedar perbuatan anggota badan yang melakukan ketaatan, tidak. Iman itu adalah lahir dan batin, hati dan perbuatan. Oleh karena di ayat yang sudah kita lewati, Allah menolak iman orang munafik dalam firman-Nya, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang mengatakan dengan lisannya, "Kami mengucapkan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Apa kata Allah? "Wa ma hum bimu'minin," mereka bukan orang beriman. Karena iman itu bukan sekedar pengakuan lisan. Demikian juga bagi siapapun dari kita yang merasa beriman karena sudah melaksanakan sholat atau shaum Ramadan atau zakat atau haji dan umroh dan yang lainnya, lalu merasa beriman karena perbuatan tersebut, ini pun dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Hujurat. Allah firmankan, "Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum." Ada orang Arab Badu, yaitu Arab-Arab pegunungan. Mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Kami telah beriman." Maka Allah turunkan ayat ini untuk jawaban. Qul, katakan wahai Muhammad SAW kepada mereka, "Lam tu'minu." Kalian belum beriman. "Walakin qulu aslamna," tapi katakan kami baru berislam. "Walam yadkhulil imanu fi qulubikum," karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Lalu apakah bedanya baru berislam dengan sudah beriman? Iman ini mencakup keadaan hati dan keadaan fisik. Keadaan fisik melaksanakan ketaatan-ketaatan berupa perintah-perintah fisik seperti sholat, shaum dan yang lainnya. Demikian juga dengan hati, melaksanakan perintah-perintah secara hati seperti ikhlas, tawakal, sabar, syukur dan yang lainnya. Maka seorang yang baru bisa melaksanakan syariat Islam secara fisik, tapi ketika menghadapi keadaan-keadaan tertentu hatinya belum bisa menerima terhadap takdir Allah khususnya, maka iman belum masuk dalam hati mereka. Makanya Nabi SAW ketika memuji orang beriman, beliau memuji bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak siamnya, bukan karena banyak ibadahnya, walaupun itu diinginkan, disukailah Allah Azza wa Jal. Tetapi beliau sebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li hadin illa lil mu'min." Menakjubkan hidup orang beriman, kehidupannya semuanya baik, dan itu tidak dijumpai kecuali hanya pada orang beriman. Apa kata beliau? "In asabathus sarra syakara fakana khairan lahu." Jika dia mendapatkan kehidupan yang lapang, penuh dengan nikmat, dia bersyukur, itu baik untuknya. "Wan asabathud darra sabara fakana khairan lahu." Dan jika hidupnya ditimpa dengan keburukan, kesempitan hidup, dia bersabar dan itu baik untuknya. Di sini Nabi SAW memuji orang beriman dengan keadaan hati. Karena orang yang bersyukur, dia pasti melaksanakan ketaatan fisik. Orang yang bersabar juga demikian. Maka Allah membedakan. "Walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum." Nah, ini keadaan kebanyakan kita, kata para ulama. Kita ini masih baru bisa melaksanakan amalan-amalan fisik. Walaupun itu disukai oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi untuk meningkatkan derajat kemuliaan di sisi Allah, maka dengan menghadirkan keadaan hati sebagaimana yang Allah inginkan. Demikian juga tidak cukup iman itu dengan keyakinan hati, tapi tidak diungkapkan dengan lisan atau tidak mau dilaksanakan dengan amalan badan. Seperti keadaan Abu Talib, walaupun dia membenarkan sepenuhnya ajaran yang dibawa oleh keponakannya Nabi kita Muhammad SAW, tapi tidak menjadikannya orang yang beriman. Bahkan dia tetap di atas
kekufurannya. Adapun orang munafik, lisannya mengatakan iman, perbuatannya menghadirkan ketaatan, tapi hatinya penuh dengan kedustaan dan kebencian. Maka ini yang perlu kita waspadai. Oleh karenanya, untuk melatih ketulusan iman kita, hendaknya keadaan hati kita selalu dalam kebaikan dan kebaikan. Sampai dikatakan sebagian ulama, di antara Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, apabila iman sudah tertanam dalam hati dan sudah dihiasi, maka tidaklah muncul dari hati melainkan keinginan untuk selalu berbuat baik. Keinginan selalu berbuat baik, bahkan su'udzon pun tidak ada. Karena itu keburukan yang tidak terlihat yang ada pada setiap manusia, yaitu su'udzon, itu pun tidak ada. Allah firmankan, memuji orang beriman yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah telah menjadikan kalian cinta pada iman dan menghiasi hati kalian dengan iman, juga menjadikan kalian benci kepada setiap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan secara umum. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, bagaimana kita? Maka harus senantiasa kita pantau keadaan iman kita dalam hati kita, karena itulah yang akan menentukan masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika menjelaskan orang munafik memberikan permisalan pada kita agar kita faham, dan inilah menunjukkan bahwa Al-Quran menginginkan dari kita menghadirkan akal untuk membenarkan setiap berita Quran, karena fungsi akal membenarkan, bukan membantah, bukan menyisihi. Maka apabila ada ayat Al-Quran kemudian kita katakan tidak masuk akal, berarti akalnya sakit. Karena akal diberi oleh Allah untuk mengikuti Quran, membenarkan Quran. Sehingga berapa banyak kita dapati ayat la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tatafakkarun, semuanya dengan akal. Dan akal itu akan mencerna ketika diberi permisalan. Di sini Allah memberikan penjelasan permisalan berikutnya bagi orang munafik dengan sayyib. Ulama tafsir berbeda pendapat tentang sayyib, apakah dia hujan ataukah awan yang gelap yang membawa air hujan. Walaupun kebanyakan mengatakan air hujan, atau seperti air hujan dari langit. Fihi dhulumat, ya, air hujan ketika kita dapati barusan ini, maka kegelapan di awan. Kemudian ada ra'ad, ada suara ledek, ada bark, ada petir. Itu satu paket. Orang-orang munafik ketika mendapati awan atau juga hujannya, mereka langsung menutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka, takut dari sa'iqah. Allah katakan bukannya sa'iqah tapi sa'iq, yaitu sambaran-sambaran petir dan geledek. Karena mereka takut mati, waspada dari kematian. Di sini Allah Azza wa Jal mempermisalkan al-haq dengan sayyib, dengan air hujan. Dan ini sering Allah ulang permisalan-permisalan semacam ini, dan akan kita dapati insyaAllah bila kita terus mengikuti ayat-ayat Quran sampai akhir Quran, kita akan banyak dapati permisalan tentang al-haq.
Sebagian ulama menyebutkan permisalan al-haq dengan air hujan. Kita dapati tanah tandus tanpa tanaman, bahkan rumput, ketika hujan turun bagaimana? Tumbuh rumput, semua tumbuh hijau. Demikianlah al-haq ketika sampai ke dalam hati manusia, akan tumbuh keyakinan, akan tumbuh tawakal, akan tumbuh syukur, akan tumbuh ikhlas, akan tumbuh semangat ibadah, semuanya. Oleh masing-masing kita harus cermat keadaan hati saya bagaimana? Apakah di sana ada iman ataukah kering imannya? Maka kalau kering dan galau, segera disirami dengan ayat-ayat Quran, sehingga jangan pernah kosong dari mendengar ayat Quran atau membaca ayat Quran dalam hari-hari kita. Karena itu akan menumbuhkan iman dalam hati, menghidupkan hati kita. Namun orang munafik, mereka ketika mendapati al-haq, mereka waspada. Allah misalkan al-haq dengan hujan. Tumbuhlah banyak tumbuhan di tanah-tanah tandus, demikian juga hati manusia yang tandus akan tumbuh unsur-unsur iman. Maka orang beriman senang, sehingga Allah katakan walakin habbaba ilaikumul iman, lalu wazayyanahu fi kulubikum. Allah jadikan kalian cinta dengan iman, lalu dihiasi iman itu, dihiasi, yaitu kata para ulama, keinginan-keinginan berbuat baik, sehingga dia senantiasa berpikir bagaimana saya bisa berbuat baik dengan apapun yang itu adalah kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah iman, sehingga hilanglah hal-hal yang merupakan lawan dari iman seperti kebakhilan, kekufuran, pendustaan, kemunafikan dan yang lainnya. Orang munafik karena hatinya penuh dengan kedustaan, penuh dengan kekufuran, ketika mendengar al-haq langsung tutup telinganya, tidak mau mendengar sama sekali. Seperti ada petir depan mereka dengan suara menggelegar menyambar mereka. Allah menyebutkan keadaan awan yang gelap, ada petir dan ada geledek, disebut dengan sa'iqah. Itulah yang Allah kirim kepada kaum Tsamud, kepada kaum 'Ad. Datang awan gelap, diikuti angin kencang, diikuti suara menggelegar, diikuti cahaya yang menyilaukan mata. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf tentang kaum 'Ad atau kaum Nabi Shalih alaihissalam. Allah menyebutkan mereka yang menantang apa yang diancamkan oleh Nabi mereka. Mereka mengatakan kepada Nabi yang Allah utus kepada mereka, di ayat yang ke-21 Allah menyebutkan wadhkur akha 'ad, dan ingatlah kaum Nabi 'Ad, kaum 'Ad, maaf. Wadhkur akha 'ad, dan ingatlah saudara dari kaum 'Ad, yaitu Nabi Shalih alaihi salam. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan kepada Nabi Shalih alaihi salam, qalu ajitana lita'fikana 'an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka mengatakan, apakah engkau datang pada kami untuk membuat kedustaan kepada kami tentang Tuhan-Tuhan kami ini? Kalau begitu hadirkan kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami atau engkau ancamkan, jika betul engkau termasuk orang yang benar. Nabi tidak tahu kapan turunnya azab, tidak tahu kapan turunnya keburukan. Maka beliau menjawab, kata Allah, qala innamal ilmu indallah. Ilmu itu tentang masalah ini hanya di sisi Allah. Maka ketika mereka menantang seperti itu, Allah langsung datangkan di ayat berikutnya, ayat yang 24 Allah menyebutkan, falamma ra'ahu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Maka tatkala mereka melihat langit di atas mereka itu 'arid, gelap gulita,
lalu berkumpul di atas lembah-lembah mereka tinggal. Mereka mengatakan hadza 'aridun mumtiruna, inilah awan gelap yang akan mendatangkan hujan untuk kami. Mereka senang karena hujan bagi mereka adalah kebaikan. Inilah di antara ciri seorang yang menyimpang dari al-haq. Mereka tidak sadar datangnya azab disangka membuat mereka senang. Apa kata Allah? Bal huwa masta'jaltum bih, bahkan itu yang kalian tantangkan kepada nabi yang diutus. Apa kata Allah? Rihun fiha azabun alim, angin kencang yang dalamnya azab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fasbahu la yura illa masakinuhum kadzalika nazil qaumal mujrimin, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah dari Tuhannya, maka terjadilah apa yang terjadi sehingga tidaklah dapat dilihat dari apa yang ada pada mereka itu kecuali hanya tempat tinggal mereka saja. Demikianlah kami akan membalasi setiap kaum yang berbuat mujrimin, yaitu berbuat kemaksiatan. Ini yang penting. Ketika kita membaca kisah Nabi dan Rasul dengan kaumnya, lihat nutup ayatnya. Allah katakan kadzalik, seperti itu juga. Najzi, lafaznya fi'il mudhari'. Apa maknanya? Akan berlangsung bukan hanya saat itu. Akan kami balasi kaum yang sifatnya sama al-qaumal mujrimin. Oleh karena waspada apabila lingkungan kita sudah penuh dengan kemaksiatan, menolak nasihat, mengolok-olok pemberi nasihat. Allah sebutkan di akhir surat Fatir, walau ya'khudallahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadi basira. Seandainya Allah mau, Allah akan mengadab setiap manusia karena perbuatan maksiat mereka itu, sehingga tidak lagi tersisa makhluk yang berjalan di muka bumi. Bukan hanya manusianya yang dibinasakan, termasuk hewan-hewan. Namun kata Allah, Allah berikan tempo sampai waktu yang sudah ditentukan. Dan jika sudah datang tempo itu, maka Allah Maha tahu apa yang pantas ditimpakan pada kaum tersebut. Apakah banjir, ataukah gempa, ataukah badai, ataukah, Allah Maha tahu. Maka kita berlindung pada Allah agar tidak turunkan azab di dunia ini sebelum di akhirat dengan iman dan syukur. Iman dan syukur. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, "Ma yaf'alallahu bi'adzabikum?" Allah tidak akan melakukan perbuatan apapun yang merupakan azab untuk kalian. In syakartum wa amantum. Jika kalian masih bersyukur dan masih beriman. Inilah pencegah kemarahan atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah menyebutkan tentang kaum 'Ad tersebut dengan sa'iqah. Seperti yang firmankan di surat Ghafir, atau maaf, di surat Fussilat, Allah memberikan nama mereka di surat Fussilat. Allah menyebutkan ija'atumur rusulu min baini aidihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah qalu law syaa'a rabbuna la anzala malaikah fa inna bima ursiltum bi kafirun. Ketika datang pada mereka rusul-rusul di depan mereka, di belakang mereka, yang mengatakan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Mereka mengatakan seandainya Tuhan kami mau, maka pasti akan turunkan malaikat sebagai rasul kepada kami, dan kami terhadap apa yang diutus kepada kami mengingkarinya. Kemudian Allah jelaskan tentang apa yang Allah timpakan kepada mereka. Di antara di kaum 'Ad Allah katakan, ya. Allah katakan fa arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat linudziqahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya.
wal adzabul akhirati akhza, maka kami kirimkan kepada mereka angin yang berhembus dengan kencang di hari-hari yang membinasakan mereka, untuk merasakan pada mereka azab yang menghinakan di dalam kehidupan dunia dan juga azab akhirat lebih buruk untuk mereka. Ayat-ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan secara berulang tentang bagaimana Allah mengazab kaum terdahulu, khususnya kaum 'Ad dan kaum Tsamud, menjadikan hal itu pelajaran untuk kita sekalian. Jenis azab yang Allah timpakan pada mereka yaitu azab dari langit. Sehingga orang munafik sangat takut. Dan azab Allah senantiasa mengancam kita. Sebagaimana mengatakan ada tiga jenis azab. Ada tiga jenis azab di dunia ini yang sewaktu-waktu Allah timpakan pada manusia. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-An'am. Surat Al-An'am Allah menyebutkan di ayat yang ke-65. Allah menyebutkan Qul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum azaban min fawqikum wa min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd unzur kaifa nusariful ayat la'allahum yafqahun. Katakan oleh Muhammad SAW, dialah Allah zat maha mampu untuk apa? Menimpakan kepada kalian azab di dunia ini. Min fawqikum, di atas kepala kalian. Di atas kepala kalian. Ketika sampai di sini, Nabi kita SAW menyebutkan, Allahumma inni a'udzu biwajhik. Ya Allah, ku berlindung kepadamu dengan wajahmu dari azab semacam ini untuk umatku. Maka tidak terjadi. Setelah pada kalian perpecahan dan merasakan sebagian mereka kalian kepada sebagian yang lain kekuatannya, saling membinasakan, saling membunuh. Kata beliau, hada ahwan, ini paling ringan. Dan yang ketiga ini terjadi pada umat beliau, yaitu perpecahan. Kata beliau, tatafariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Umat ini terpecah menjadi 73 golongan, dan itu bagian dari azab. Allah katakan, "Unzur kaifa nusariful ayat la'allam yafqahun." Lihat bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kami agar mereka semua mau berpikir tentang kebenaran ayat-ayat Allah dan kebenaran Rasul yang diutus. Jadi harus senantiasa waspada dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf tadi yang menimpa kaum 'Ad. Dan kita saat ini bagaimana? Hampir setiap sore langit dalam keadaan gelap gulita. Kadang angin juga bertiup dengan kencang. Namun kadang kita bagaimana? Tenang saja, santai. Itu menunjukkan lemahnya iman kita. Berapa banyak saudara-saudara kita mendapatkan musibah, bahkan kebinasaan, kerugian duniawi. Kalau kita cari tahu apa sebabnya? Maksiat. Maksiatan yang dilakukan. Oleh karenanya, perbanyaklah syukur dan pertebalah iman agar kita terhindar dari keburukan. Kita kembali pada permisalan munafik. Mereka begitu, seperti orang yang takut akan sambaran petir, akan suara menggelegar dari ledek, akan tiupan angin yang kencang, takut sekali. Sampai mereka menutup telinga mereka. Hadar al maut, mereka waspada dari kematian. Hadar al maut tepat untuk mereka bermakna benci mati. Jadi mereka sangat benci kalau mati. Beda dengan orang beriman. Orang beriman tepatnya suka atau takut. Kira-kira suka atau takut kepada kematian? Ya, takut. Takut pada kematian, tapi ketika datang ya mau tidak mau menerima. Kenapa takut? Karena dia yakin setelah kematian berhadapan dengan azab Allah.
yang dosanya belum tentu diampuni, yang amal solehnya belum tentu diterima. Sehingga jangan sampai mati dulu, saya ingin hidup untuk menambah ketaatan kepada Allah. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, ingin hidup walau 1000 tahun, ingin tetap senang-senang dan foya-foya. Nanti akan sebutkan insyaAllah masih dalam surat Al-Baqarah tentang angan-angan orang musyrikin yang ingin hidup sampai 1000 tahun. Allah katakan wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah senantiasa muhit. Dalam surat Al-Fajr katakan inna rabbaka labil mirsad. Maaf. Sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, selalu memantau. Baik dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan ilmunya, dengan apapun. Allah senantiasa memantau perbuatan kita. Sehingga nilai iman yang ada pada seorang hamba adalah ketika yakin Allah senantiasa memantau perbuatan hambanya, dia akan meningkatkan iman dan perbanyak amal saleh. Jangan sampai ketika Allah melihatnya dalam keadaan menyimpang. Jangan sampai ketika Allah mendengar ucapannya, ucapannya menyimpang. Itu orang beriman. Namun kebanyakan kita bagaimana? Lalai. Sehingga lah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya menyebutkan yakadul barqu yakhthafu absarahum. Hampir saja. Ya, al-barq, kilat tadi, cahaya yang begitu kuat dari langit menyambar mata-mata mereka. Ya, karena begitu cepatnya, dan itu yang mereka takutkan. Dan mereka ini karena keadaan gelap tidak ada cahaya, kecuali cahaya dari kilat tersebut, Allah katakan kullama adha'a lahum masyaufi. Maka ketika kilat menyambar, cahaya ada dan terang, mereka berjalan dengan cepat. Wa idza azlama 'alaihim qamu, tapi ketika kembali gelap, tidak ada cahaya, mereka qamu, tetap berdiri, tidak kemana-mana. Ini permisalan bagi mereka, yaitu mudzabdzab, tidak kesana tidak kemari. Karena keadaan mereka seperti ini di dunia ini, demikianlah keadaan mereka di akhirat. Oleh karena kata para ulama, apabila kita ingin selamat dalam meniti shirath di akhirat, maka hendaklah kita istiqomah di atas shirath yang ada di dunia. Karena seorang tidak akan bisa meniti shirath di akhirat kecuali dia bisa meniti shirath yang ada di dunia. Shirath di dunia itu Al-Quran atau Islam ini, dan shirath di akhirat Allah bentangkan di antara dua bibir jahannam. Allah firmankan tentang keadaan itu di surat Al-Hadid. Allah firmankan di surat Al-Hadid menyebutkan tentang bagaimana orang munafik, mereka berjalan kemudian diam. Allah sebutkan di surat Al-Hadid di ayat yang ke 13, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, orang-orang munafik baik yang laki-laki atau perempuan berkata kepada orang beriman, tunggu kami sebentar, kami ingin mengambil sedikit saja cahaya dari kalian. Apa kata orang beriman? Irji'u wara'akum, kembalilah ke belakang, cari cahaya di sana. Sebenarnya menjelaskan ini terjadi ketika meniti shirath. Orang munafik ketika ada cahaya iman, mereka berjalan. Ketika padam, maka mereka berhenti. Lalu orang beriman melewati mereka. Orang munafik berkata kepada orang beriman, tunggu sebentar, kami ingin cahaya dari kalian sedikit. Apa kata orang beriman? Irji'u wara'akum, kembali ke belakang. Faltamisu nura, cari cahaya di sana. Kemana ke belakang? Itu ke dunia. Dan ini tidak mungkin. Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan cahaya di ketika kita masih di dunia ini?
Allah menjelaskan beberapa unsur yang bisa menjadikan kita mendapatkan cahaya untuk kehidupan di dunia bahkan juga di akhirat. Allah firmankan masih di surat Al-Hadid di ayat yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amantaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi waj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, ini yang pertama. Bertakwa kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasulnya, yaitu mengikuti beliau. Apa yang akan Allah berikan setelah beriman dan bertakwa dan beriman kepada Rasulnya SAW? Allah katakan, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah berikan dua bagian rahmatnya, rahmat di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan petunjuk, di akhirat dengan surganya. Waj'alakum nura, dan jadikan cahaya untuk kalian berjalan dengannya di dunia dan di akhirat. Waghfir lakum, dan mengampun dosa kalian. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka iman, takwa dan iman kepada Rasulullah SAW, itulah yang harus kita kejar di dunia ini kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan cahaya dan juga ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menutup ayatnya dengan walau syaa Allah, seandainya Allah mau. Nah, ini termasuk bentuk ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Walau syaa Allah, seandainya Allah mau. La dzaaba bisam'ihim wa absarihim. Allah pasti akan mencabut pendengaran dan penglihatan mereka itu. Siapa orang munafik? Ini ancaman dari Allah. Namun Allah bahasanya santun, halus. Itulah ciri Quran. Bahasanya halus. Jadi Allah mengancam, seandainya Allah mau setiap orang munafik diambil pendengarannya, diambil penglihatannya. Namun Allah tetap memberikan untuk pelajaran bagi kita semua. Menutup ayatnya dengan innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah terhadap segala sesuatu maha mampu untuk melakukannya. Bukan berarti Allah tidak mampu, bukan. Tapi bila ancaman tidak terjadi, untuk satu hikmah. Kadang kita mengatakan, mengapa mereka orang kafir kok hidupnya senang, bebas, berbuat sesuka mereka. Apakah Allah tidak mampu? Bukan tidak mampu. Allah maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi untuk hikmah. Apa hikmahnya? Ujian iman bagi hamba-hamba pilihannya. Ujian iman. Karena iman kalau tidak diuji, tidak akan ada kualitasnya. Maka kita ketika menghadapi perbuatan orang kafir, orang-orang munafik, itu hakikatnya kita sedang diuji iman kita oleh Allah. Bisakah kita menghadapi dengan amal terbaik? Ataukah kita malah gagal? Allah berfirman di surat Al-Ankabut, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala'amanna Allahu alladziina sadaqu wala'amanna al-kadzibiin. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang benar imannya dan tulus, dan siapa yang dusta. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tulus dalam beriman dan bertakwa dan mengikuti Nabi-Nya SAW, dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan yang menghalang kita dari keimanan, dan dimaafkan kesalahan kita dan diampuni dosa kita sekalian. Ini yang bisa kita ambil faedahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Yang baik semua diberkahi dan mudahkan mengamalkannya, dan yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosanya. Dan bila ada yang ingin disampaikan, silakan nanti setelah azan Isya. Wallahul muwaffiq. Tafadhal ikhwah, barangkali ingin menyampaikan sesuatu. Tafadhal. Saya telah membaca dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55 dengan ayat yang 204. Ini soal wadkur rabbaka tadarruan wa khifatan. Yang kedua, wadkur rabbaka tadarruan wa khifatan jika jahri minal qawli yuhudun al-adhar. Yang dimaksud Tayyib barakallahu fikum. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Tentang firman Allah Azza wa Jalla, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dalam engkau berdoa kepada Rabbmu dengan penuh tadarru'. Yaitu penghinaan diri,
dan merendahkan diri. Wa khufyatan, khufya di antara maknanya adalah ba'idun min manzarin nas, yaitu jauh dari pandangan manusia. Iya, di antara maknanya adalah ba'id an manzarin nas, yaitu jauh dari pandangan manusia, yaitu tidak riya, tidak ada syirik. Mana yang lain? Wakhifatan, ya, yaitu lawan dari jahr, yaitu tidak dikeraskan suara. Oleh ketika seorang sahab berdoa dengan suara keras, ya Rab, beliau menegurnya, inna katad'u as-sami', engkau berdoa kepada zat yang as-sami' untuk memelankan suaranya. Allah Azza wa Jalla mengetahui keadaan hamba. Al-Firmanikan di surat Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat. Mata berkhianat, kata ulama, yaitu ketika manusia berkumpul dalam keadaan baik, ada orang yang matanya, pandangannya ke yang lain, pelan-pelan melirik, itu mata yang berkhianat. Allah tahu walaupun manusia tidak tahu. Wa ma tukhfi sudur, apa yang terdapat dalam hati tahu. Jadi seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah, walaupun dia diam hanya dalam hati, Allah mendengar, Allah tahu. Apalagi diucapkan dengan sir, Allah tahu, mendengar. Allah firmankan juga di surat Al-Mujadilah, qad sami'a Allahu qala lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengeluhkan suaminya kepada Nabi SAW, ya, dan mengeluhkan kepada Allah. Wanita ini datang kepada Nabi SAW menyampaikan tentang suaminya yang menzihar. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, aku saat itu di sampingnya, aku tidak mendengar. Allah mendengar, Allah menyampaikan. Lekan di sini sudah sebutkan sebagian ulama, adab dalam berdoa hendaknya tidak dengan suara yang keras, ya, apalagi dengan teriak-teriak, tidak. Kecuali ketika orang ini berdoa sebagai khatib atau sebagai orang yang berdoa yang diaminkan oleh orang lain dalam keadaan, contohnya dalam istisqa dan semisalnya, maka tidak mengapa saat itu. Tapi kalau untuk doa sendiri, maka harus khufyah, yaitu rendah, ya, sebagai bentuk dari tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini lil munfaridi ini itu. Iya, khas. Jamak kan lain ya. Iya, kalau yang dia doanya diaminkan berbeda. Ya. Baik, barakallahu. Fadal. Pada saat Allah menjadi menurunkan azab pada suatu kaum, apakah di tempat lain ada kehidupan baru atau memang sudah punah pada saat kaum itu dihancurkan atau dinasakan? Baik, barakallahu. Tergantung, apabila azab itu hanya pada satu kaum, maka kaum ini habis. Sedangkan yang lain masih. Contohnya Allah sebutkan berulang di surat Adz-Dzariyat dan yang lainnya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihimassalam, mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bertamu dulu, kemudian menyampaikan kabar gembira pada beliau akan diberi anak. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, fama khatbukum ayyuhal mursalun, kalian ini diutus untuk apa? Mereka mengatakan, inna ursilna ila qaumin mujrimin, kami diutus kepada kaum yang berbuat dosa, yaitu kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Maka kaum itu Allah binasakan semuanya, tapi tidak dengan kaum Nabi Ibrahim dan yang lainnya. Jadi tergantung mana yang Allah pilih, dan tidak tersisa sama sekali. Oleh karena di surat Fatir tadi disebutkan, ma akan walau yakhidallahu nasa bima kasu ma dhara ala walau yakhidallahu nasa bima kasu la ilaha illallah walau akhad walau yakhidallahu nasa bima kasu ma
nanti lupakan ini. Satu lafaz. Ya? Maaf. Iya. Walau yu'akhidallahu niyunnasa bima kasabu ma taraka ma. Ma taraka ala dhariha min daba. Tidak akan Allah tinggalkan di atas muka bumi satu makhluk pun yang melata. Kalau azab itu turun, tidak akan Allah sisakan. Tapi kaum yang lain yang tidak Allah azab, masih ada, masih utuh. Dan itu ada dalam setiap masa di kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Wallahul muwaffiq. Iya. Karena kaum manusia hanya ada pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, tidak ada kaum yang lain. Dan yang tersisa adalah yang ada bersama Nabi Nuh alaihi salam, dan tidaklah manusia yang ada melainkan keturunan dari kaum yang ikut bersama Nabi Nuh alaihi salam. Insya Allah kita masuki penjelasan tentang hal tersebut lalu mengizinkan Allah misal. Cukup ikhwan, saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi alihi. Fadal. Kira-kira dua Jumat yang lalu Ustaz pernah membahas ada orang yang punya penyakit kuahan. Iya. Jadi dia takut mati sama cinta kepada dunia. Iya. Nah, dibandingkan dengan orang yang istiqomah, Ustaz terus mengkaitkannya dengan zaman pandemi ini, kita bisa tahu mana yang istiqomah, mana yang orang kuahan. Nah, pembahasan ini apakah karena kaitkan dengan orang yang pandemi ini merasa berlebihan sampai-sampai dia sudah hampir satu tahun kemarin tidak mau sholat berjamaah di masjid misalnya, karena masih berkerumun, tidak mengambil batas jarak, tapi dia mau sholat yang ada batas jarak yang kira-kira 1 meter atau apa. Nah, ini anak masih kebayang terus perkataan Ustaz itu, apa benar sih perkataan barangkali anak ini ya? Baik, berkafium. Tentang yang pertama, kita bisa tahu siapa istiqomah dan siapa tidak. Ini wallahualam, saya tidak ingat mengucapkan itu. Kenapa? Saya tidak ingat mengucapkan itu. Karena masalah istiqomah dan tidak itu hal masalah gaib. Tapi kita menilai diri sendiri, apakah kita bisa mengetahui saya ini istiqomah atau tidak. Ketika kaitan dengan pandemi itu apa? Pandemi. Wabah, iya wabah. Masih ucapan tadi, saya tidak merasa mengucapkan kita bisa tahu siapa istiqomah, siapa yang tidak istiqomah. Cuma ayat Ustaz mengkaitkan siapa yang tetap istiqomah, siapa yang ada punya gejala wahan. Betul. Apabila seorang itu dia takut melakukan sesuatu, takut binasa, tidak dengan ilmu, maka itu wahan. Tapi berbeda ketika dia mendapati wabah. Kemudian di antara ketentuan wabah itu adalah agar seseorang tidak terkena wabah, maka dia tidak mendekati sebab wabah. Maka dia hal itu bukan karena wahan. Wahan itu adalah benci mati dan cinta dunia. Mengapa dia menghindari itu? Karena petunjuk dari Nabi SAW sendiri. Ya. Di antaranya adalah apabila terjadi suatu wabah suatu kaum, maka jangan masuk ke dalamnya, dan yang dalam wabah jangan keluar. Demikian juga apa yang disebutkan oleh ketetapannya oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ketika beliau menggantikan Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu majma'in. Abu Ubaidah beliau amir di Syam. Beliau gugur karena penyakit ta'un, wabah ta'un. Digantikan oleh Mu'adz bin Jabal, gugur juga karena wabah ta'un. Maka Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Umar radhiyallahu anhu untuk menggantikan Mu'adz. Kemudian Amr berijtihad, wabah itu seperti api, sedangkan manusia seperti kayu bakar. Api kalau masih mendapati kayu bakar akan menjalar, tapi ketika kayu bakar dipisahkan, api akan padam dengan sendirinya. Jadi apabila seorang itu mengikuti petunjuk itu dan dengan ilmu, dia tidak wahan. Tapi kalau yang lain mengatakan saya tidak, insya tidak mengapa, seperti ini, maka kalau itu dilakukan berdasarkan ilmu, maka tidak mengapa. Jadi wahan itu adalah cinta dunia dan benci mati tanpa adanya ilmu, menunjukkan akan lemahnya
iman. Oleh karena mari kita lihat diri kita ini. Kita berbuat sesuatu karena iman atau karena hawa nafsu? Karena ilmu atau karena hawa nafsu? Bila karena hawa nafsu, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Tapi bila karena ilmu dan iman, maka itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Demikian wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.